Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan selamat datang bersama saya Erik Maulana. Oke. Mungkin bagi kalian pengguna aplikasi pengedit video VN atau Vlognow mengetahuinya adanya fitur chroma key yang terdapat pada aplikasi VN tersebut. Oke, kita langsung saja kita coba ke aplikasi pengedit video tersebut ya. Kita pilih video yang akan kita contohkan. Oke. Kemudian di manakah simbol fitur chroma key tersebut terdapat? Oke, kita lihat satu persatu: filter, volume, speed, split, trim, FX, background, crop, rotate. Nah, kita tidak melihat lambang fitur chroma key tersebut. Nah, jadi fitur chroma key tersebut tidak akan nampak bila kita belum menambahkan lapisan atau layer video ataupun foto. Nah, kita coba melapisi video dengan video. Kita ini icon gambar, lalu tambah video atau foto ya. Kemudian kita tambah video lagi. Nah, kemudian kita coba lihat kembali. Nah, sekarang terdapat lambang atau fitur chroma ya, chroma key. Lalu kalian klik chroma. Nah, kemudian tap ya. Tap pada lambang lingkaran ini, kemudian kalian arahkan bagian mana yang akan kalian hilangkan. Oke. Nah, arahkan sesuai yang kalian ingin. Kemudian dapat sensitivitasnya ya, atau nih. Nah. Oke. Seperti itu. Oke, nah kita lihat. Nah, selain chroma key menggunakan lapisan video, kita bisa juga menggunakan lapisan foto untuk proses chroma key. Kita coba. Nah, kita klik pada lapisan, kemudian chroma. Nah, kita pilih. Nah, kemudian atur sensitivitas. Oke. Kemudian centang. Nah. Nah. Oke. Cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.